Gampang lah coy. Apa? Meals. Cek, cek. Tes satu dari coba, satu dari coba. Ya bang. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kali menjawab salamnya. Nampaknya di buah puasa ini tidak ada kendala untuk kita tidak bersemangat ya kawan-kawan ya. Sekali lagi mana gemuruhnya kita minta dulu. Masih di ANTB Live pastinya di Bukber Medan, buka bersama menceritakan tentang Ramadan. Jadi konsepnya ini ngobrol-ngobrol santai sambil menunggu berbuka. Jadi buat teman-teman semua, sobat-sobat buruk yang ada di rumah yang pengen berbuka, silakan datang ke Nominal Cafe di Jalan Dr. Mansur. Nomor bisa dicek sendiri di Instagramnya ya, saya nggak ingat semua. Dan hari ini kita bakal kedatangan dua bintang tamu yang pastinya ini adalah salah satunya. Bintang tamunya jarang hadir di channel kita karena kita sangat minim kaum hawa ya.
Nanti kita bakal undang ada salah satu kaum hawa yang ada di Medan dan juga ada teman di Jakarta. Tapi sebelum itu, kita mau sapa-sapa dulu. Halo semuanya. Halo. Ini dari mana nih? Dari mana nih? Dari tong sampah mana nih? Dari mana kalian semua? Tembung Binje. Tanjung Anom. Mak hacker. Pakai kacamata, megang tas, pakai laptop ya, hacker. Oke. Ya, teman-teman. Ada segmen-segmen menarik di acara live kita sore hari ini. Yang pertama itu ada stand up comedy show. Nanti bakal ada stand up comedy dari Malika dan juga Ardo. Dan ada nasehat Ramadan singkat atau narasi yang bakal dibawakan oleh Pak Yudi Brong sebelum berbuka nanti. Jadi nasihat-nasihatnya kita dengarkan, orangnya jangan kita percaya ya. Nasihatnya aja. Dan ada juga segmen paling menarik, yaitu segmen Saweria, di mana Joko mendapatkan challenge ya. Jadi buat teman-teman semua yang mau nyawer, yang mau nyumbang, bakal kita siksa. Jangan siksa ya, kita challenge Joko. Ada apa aja Jok hari ini, Jok? Oke Bang, di segmen Jok ini kita ada Saweria dari 300 ribu, 500 ribu, dan 1 juta Bang. Tapi di sini diskon dia Bang, udah diskon. Wow, seperti biasa Bang. Ini ularnya metong gak? Gak bergerak Jok, coba gerak-gerakan sikit lah Jok. Aduh Bang, sungguh tantangan ya Bang ya. Luar kanan, Jangan gitu, Bang. Jok. Bahaya kali ya Bang ya. Ini diskon. Ada diskon Bang. Ada diskon Jok, berarti menunjukkan bahwasannya apa yang ada di challenge ini gak laku ya. Pasti, ya gitu Bang. Ya. Berapa aja nih? Ini 300 ribu, 500, dan 1 juta Bang. Oke, 300 ribu di diskon juga? Diskon Bang, 20%. Kecap, ada apa kau dengan kecap Jok? Ada dong Bang, tapi nanti akan ku buat lah dengan kecap ini apa di badanku Bang. Oke, ini kostum baju SD ya. Baju SD. Iya. Ingat masa lalu dengan baju ini. Apa, jangan goyang-goyang lah, bayar aja. Emang lo SD Muhammadiyah 34? Tahu enggak, salah aja loh. Pokoknya teman-teman yang penasaran, jangan digoyang-goyang cuy. Biar aja aman. Udah. Udah ya, jangan digoyang-goyang ya. Penasaran Joko melakukan apa dengan kecap ini ya? Iya, betul Bang. Bisa aja Joko menggunakan kecap ini untuk mengkacau, bisa Bang. Kacau. Jadi tiba-tiba gitu Bang, nanti jadi gak penasaran yang di rumah Bang. Oke, yaudah. Tapi yang aku penasaran ini kan angkanya cukup besar nih Jok ya. Iya Bang. 1 juta. Joko akan di challenge dengan ular. Ular Bang. Ngapain itu, ngapain? Oh gerak Jok. Gerak Jok. Iya Bang. Cuy, ini udah dikasih makan cuy? Udah. 2 minggu sekali Bang, hari ini katanya 2 minggunya Bang. Apa? Makanannya apa nih? Ayam Bang. Ayam. Oke. Frito. Enggak, KFC. Agak mewah memang ular yang ini Bang. Oke Jok, silakan Jok. Untuk penonton-penonton silakan di apa ajak untuk Saweria ya Jok ya. Oke. Yuk teman-teman yang di rumah, kalau mau lihat aku tersiksa cuma di ATB, Bukber Medan ya kan. Di sini ada 300, 500, dan 1 juta. 1 juta ini aku bisa jadi nari sama ular. Oke. Apa itu kak? Iya, banyak kali, janganlah kalian. Kau jangan muka kau jangan kayak gitu, dia nggak suka sama kau, udah. Yang perasaan kali kau, yang perasaan kali kau. Oke, boleh balik ke Bang Ilham? Ntar dulu. Grogi kok jadi baru bisa ngerti gitu ya, grogi bang kacau. Aduh. Bukan tipe dia kau, udah tenang ya, tenang, jangan grogi Jok. Buat teman-teman yang di rumah, sawer aku bisa melakukan dengan 3 benda ini. Kalau bisa ular lah ya kan, pengen gak ada megang ular ya kan. Iyalah ular. Aduh, salting gak, Pak? Kocok kan, Jok? Kocok kan? Oke. Kocok, Kak. Udah, langsung mantap.
Ya, seru kak, seru sekali ya teman-teman ya. Ini hari ini di nominal juga ada yang lagi buka bersama. Halo bapak-bapak, kakak-kakak, halo kak. Dari mana kak? Ah, jokes bapak-bapak ya. Dari tadi ya. Oh iya iya iya. Enjel kak udah pesan untuk bukaan? Oke, di sini enak, air putih hangatnya enak kak, di sini kak. Dipesan aja gratis kayaknya. Oke teman-teman, dan aku di sore hari ini gak sendirian, aku pengen ditemenin sama ada nih yang mau magang jadi host nih. Langsung kita present, tepuk tangan yang meriah untuk Saril. Assalamualaikum Bang Ilham. Belum hidup mic-nya itu. Cek. Belum hidup mic-nya. Banyak menghayal ya, itulah kebanyakan narkoba gitulah jadinya. Cip. Dah, tiba-tiba hidup nih. Assalamualaikum Bang Ilham. Waalaikumsalam. Hari ini aku akan nemenin abang bercakap-cakap sama bintang tamu kita. Wih. Kau pernah kerja di Ucok Duren? Pernah? Enggak. Itu durian ini, durian. Oh, ini mau tahu ada fungsinya nih bang. Apa tuh fungsinya? Biasanya kan orang kalau garuk pakai tangan kan? Ya. Aku enggak, aku pakai ini. Aneh ya, terlalu dibuat-buat ya. Terlalu dibuat-buat ya, gini maksa kali kayak garuk-garuk gini ya. Maksa kali ya. Bel, woi baru pangan, Saril baru cukur. Kemarin dia gondrong dia, sekarang makin nampak kayak perempuan ya mukanya ya. Kayak apa ya, kayak buci ya. Apa itu bang buci? Apa? Buci apa? Hah? Gak siap aku cahin, buci apa ya? Bukaan cinta. Bukaan apa? Bukaan cinta gitu. Ya dan jangan dipancing-pancing gitu-gitu ya, Rila. Gimana? Siapa bintang tamu yang pertama mau kita panggil ini, Rul? Bintang tamu yang pertama ini, Bang. Kasih kisi-kisi dulu dong. Kisi-kisinya. Seperti aku dia modelnya. Kenapa gitu? Gendut tapi putih. Kok jangan merusak ekspektasi orang, tau. Nanti ke kisi-kisi kali bingung, tau. Sumpah gue, Bang. Aku udah lihat tadi pakai mata kepala aku sendiri, Bang. Oke. Okay. Gendut putih, rambut sedikit ikal, dan pastinya lucu. Garansi? Ya, 50% lah. Oke, okay, langsung aja kita panggilkan tepuk tangan meriah untuk Riste. Malam-malam Studio 5. Studio 3 bro, hah? Studio 3. Oh Studio 3, Studio 5, yeah. Ajim ya? Yeah. Studio 5 lagi di renov. Oh. Lagi di renov. Gimana Tek, kabarnya Tek? Alhamdulillah baik. Apa nih? Berkarir di Jakarta bro. Asik. Ibu kota bro. Timnas. Kenapa Timnas? Timnas U23. Timnas U23 deh bro. Umur kau udah 27 padahal ya. Jujur ibu. Ada Saweria 50.000, Eka Pratama. Maju terus ANTB. Kita berikan yang terbaik. Joko bakal skor jam 5 kali, Jok. Asik. Berikan semangat kita, Jok. Hari ini, Jok, jangan lelah. Di sini aja, di sini, Jok. Sini Jok, biar enggak payah blockingan di sini. Si kecil hari ini ngelihat anak SD mulai. Bandel kali. Asli bandel kali. Ayo kita mulai dari 3, 2, 1. Pasti murah sekolahnya deh kan? Murah om sekolahnya. Swasta bro, Muhammadiyah dari situ. Di Semelingkar. Muhammadiyah. Aduh. Muhammadiyah tapi Semelingkar ya. Tanggal berapa? Tanggal 8 kok air raya gitu ya. Muhammadiyah, oke. Rizky Teguh, ini Rizky Teguh ini adalah anggota FBI. Apa? Enggak. Anggota apa? Enggak, anggota Stand Up Indo Medan. Ya. Anggota Stand Up Indo Medan bergabung di tahun 2014 dan juga sudah mengikuti beberapa kompetisi nasional antara lain VJ Han, IMB, 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 Rising Star, dan juga Dai Cilok. Dai Cilok, Cili nggak cukup, udah nggak cukup umur kalau Cili, Dai Cilok. Real, sebelum ada kau, Riste kan udah ada di komunitas. Kau sempat bersinggungan nggak? Maksudnya kau masih di komunitas dia udah ada nggak atau belum?
Udah kok dia cabut? Enggak tahu aku. Apa coba garuk lagi mana tadi garuk? Kucing kampung ya, kucing kampung. Kucing kampung. Kucing kampung kalau udah datang ke kota, dugem aja. Belum, Bang. Belum real ya? Belum. Kok gabung komunitas 2022. Lahir? Lahir 2001. Berarti umur 21 gabung komunitas ya? Ya, mantap. Umurnya masih muda tapi badannya besar dia, apa ya, kalau kita bisa bilang kita agak lumayan sedih ya. Kenapa ya? Kena gula dia. Diabetes. Karena ini masih sounding tempat-tempat. Oh, tidak boleh kawan-kawan, hati-hati kamu ya. Gak boleh. Itu salah namanya. Tadi ada yang ngasih 100, tapi kita hargain kebaikannya aja ya. Iya, kita hargain kebaikan. Kita kan banyak, ya. Tidak boleh mempromosikan judi katanya. Oh tidak, kita tidak mempromosikan judi. Tidak boleh ya. Tidak boleh mempromosikan judi ya. Karena ini acaranya ditonton semua umur nih bro. Yoi. Tontonan keluarga ya. Betul, tapi gak semua umur nonton ini gitu. Penonton paling kuatnya 200. Kayak mana mau nyaingi Pindes. Tapi emang Pindes targetnya? Apa? Mau nyainginnya Pindes? Pindes lah, antara Pindes sama apa, Sonupai. Jauh gapnya. Jadi Rizky Teguh ini dia baru sampai hari ini teman-teman. Ya dia langsung datang ke sini. Kabarnya nggak balik lagi? Balik lah. Oh, balik. Apa kegiatan bagus selama bulan puasa di Jakarta kemarin? Apa ya, gitu-gitu ya paling puasa. Aku kan puasa terus ya, nggak pernah batal ya. Betul. Nggak pernah gitu nengok dia merokok. Nggak pernah. Belum ya, sering bolong. Bro. Tapi hari ini nggak puasa kan? Kan musafir. Musafir kita deh. Karena aku pernah dengar kata Ustadz, dibilang Ustadz, kalau kita dikasih keringanan sama Allah, jangan merasa sombong. Kalau ada musafir, ya udah nggak apa-apa dilakukan. Itu kan privilege dari privilege dari agama kita gitu. Baru hari ini lah aku bolong. Baru hari ini bolong. Alhamdulillah, ini kan ini 10 ya? 20. Enggak, ini apa puasa? Oh ya. 19 hari puasa ya? 20 hari dah. 20 hari puasa ini hari ini. 20 ya, baru hari ini lah. 19 sebelumnya aman terkendali semua. Aman terkendali. Walaupun kita juga sambil kerja kan, puasa sambil kerja. Lagi di jalan gitu. Katanya kan kalau puasa itu emang buka tuh harus disegerakan kan? Benar. Enggak boleh ditunda-tunda kan berbuka kan? Betul. Makanya lagi di jalan gitu, udah azan. Enggak ada minum, enggak ada apa. Tunjangan nenek-nenek. Berlangsung batal. Tadi kan itu nggak ngebatalin puasa yang buat berdosa aja. Berdosa aja. Tapi kemarin gue tengok kok apa ya, Safari Podcast ya kayaknya ya. Safari Podcast. Beberapa ya, ada plus 26. Terus ada dua lagi. Siapa lagi tuh? Ada apa juga ya katanya ya? Apa nih? Aku lupa lagi, plus 26. Di mana yang kau main? Di plus 26. Oke. Terus di Panji. Panji. Terus ya cuma itu aja lah ya. Iya, itu aja. Enggak Safari. Cuma datang doang. Lebih dari satu jadinya. Dan Ristek ini juga dia bekerja di perusahaannya Panji. Yoi. Comika Company. Tapi masih di sana? Masih. Comika tuh ini banyak kan yang nonton kan? Lumayan 100 ada lah, 100 orang ada. Asik. Kalian kalau mau nonton acara stand up teman-teman bisa langsung download aplikasi Comika Event. Di situ ada komedi rutin. Ada komedi rutin. Banyak. Hampir semua acara-acara Comika bisa ditonton di Comika Event. Betul. Tapi ini kali. Kalau Jigsaw enggak ada ya? Apa Jigsaw? Psikopat. Film-film belang-belang pala gitu. Aku tuh enggak suka ya film-film kayak gitu ya. Tapi ini tahun pertama kamu merantau untuk puasa atau udah berapa? Lah. Udah banyak. Udah beberapa. Ini pokoknya ini ketiga kalinya aku Ramadan mudik. Oh, ketiga kalinya. Iya. Tapi udah beradaptasi lah ya. Udah apa? Tahun pertama lah. Apa? Tahun pertama
puasa Ramadan di kota orang itu apa bedanya sama di kota sendiri? Sebenarnya yang beda tetap aja sih makanan-makanannya. Betul. Karena kan kita biasa tuh kalau sahur kan makanan-makanan yang di Medan sahur pertama orang-orang rendang kan biasanya kan. Yang enak-enak lah. Iya, yang enak-enak. Rendang, opor. Asli. Kalau dari kalau kita nak kos dari sahur pertama udah enggak enak. Apa itu? Tai. Oh. Tai kalau di fermentasi juga enak. Iya. Apa ini tai artis ya? Beda dia. Beda dia. Itu sih cuman bedanya adalah susah untuk nyari sahurnya. Ya. Kalau di perantauan itu kan kita harus keluar, harus nyari makan lagi kalau mau pesen di ojek online kan mahal. Betul. Nah. Nggak cocok di kos. Nggak ya. Cocok di kos. Betul. Tapi yang membuat kau merasa beda kali lah, kayak kau tiap tahun ini selalu ngerasain kayak, aduh, apa-apa tuh lebih enak di Medan lah gitu kalau untuk masalah Ramadan atau puasa. Rasa. Rasa makanan ya? Rasa makanannya. Di sana ada tahu isinya sayur, isinya mie, sama yang gak ada isinya. Tahu aja digoreng gitu? Tahu aja. Tahu isi gak ada isinya gitu? Tahu isi gak ada isinya, ada gitu. Terus ada oncom. Oncom makanan paling bodoh yang pernah ada di dunia. Oncom. Oncom adalah makanan paling tolol yang pernah ada di bumi, dibuat di bumi pertiwi ini. Kenapa? Hah? Kenapa? Jelek kayak kau. Jelek tapi rasanya oke. Atau enggak, memang parah. Oncom itu dalamnya gula merah kan? Bukan. Dia kayak lontong gitu. Lontong. Tapi ada isinya. Oh, serundeng isinya. Tapi lo tau serundeng? Tahu serundeng. Nasi guri. Tahu ya. Ini itu isinya. Jinak beruang mun. Dia makannya mie terus, bro. Oh iya ya. Jadi nggak tahu yang gitu-gitu, oncom, nggak tahu dia. Pokoknya dia lontong ini, bayangin aja kalian, lontong, terus ya. Ada isinya. Kebayang nggak? Lontong isinya tahu. Ya isinya sayur, terus dimakan itu aneh. Kuahnya ada, kadang kuah kacang, kadang kuah gulai gitu. Kita kan di sini kalau makan lontong lengkap dengan ornamen-ornamen lainnya, ya, kan? Benar. Ada tauconya, ada mie-nya, kerupuk merah. Kok daripada gak ngobain tuh, mending mau cari oncom. Oncom, kalau jumpa gue baru balik lagi. Ya, ada juga Sarewe, Saweria ya. 100.000, terima kasih. Buat kamu ya teman-teman ya, yang menyawer kita gak bisa nyebutin karena itu ada ininya ya. Iya. Affiliate ya, affiliate. Bersama dengan situs akun-akun yang negatif ya kawan-kawan ya. Dia cuma nyebutin Joko Ganteng, tapi kita apresiasi. Kebaikannya sudah memberikan kita Saweria 100.000 ya. Itu adalah gaji Joko ya. Jadi kalau Joko nggak ada dikasih sawer satu hari ini, Joko nggak dapat apa-apa. Oke. Okay, tapi sebenarnya kalau baca kayaknya nggak apa-apa. Yang penting. Ah, koncet tadi kalau kau bilang begitu, aku juga. Gara-gara apa? Gara-gara apa? Yang nggak boleh itu ajakan. Oh. Ayo minleng. Nggak boleh. Kalau cuma baca kayak. Slot Kamboja, aman. Slot Kamboja ya. Iya, kalau ajakan tuh nggak boleh. Ya, pesan aku cuma satu, tobatlah slot ya, tobat ya. Kasihan banyak orang yang ini, orang yang sengsara gara-gara itu ya. Semangat untuk abang-abang ITB, terutama Bang Ilham. Maju terus, semoga lancar karirnya ya. Iya. Daripada nggak kebantu, mending cari oncom. Oh, dan ini adalah kali pertama ya. Kita undang ada bintang tamu kita, ini seorang konten kreator juga. Mungkin kau pernah ngelihat dia seliweran lah di iya, TikTok maupun Reels yang suka menggandeng yang apa nama kontennya itu ya? Prank sih, eksperimen apa? Nggak tahu. Apa prank ya? Prank atau prank? Atau mungkin daripada kita bertanya kita langsung aja panggilkan tepuk tangan. Kelasnya udah Sarah Sehan ya. Sehan ya, kayak betem. Udah ngajar ya, ini kawan-kawan. Kita present dulu tepuk tangan yang meriah untuk Anissa Aulia Marbu. Takut bang. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Gina.
mood dia. Jadi nggak sakit, cuma berair aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap Ukti, malam Kunti. Alhamdulillah pada akhirnya. Ih takut kalau jangan ngurus ini ya. Enggak, dia orangnya baik kok, baik. Ya? Dia mukanya serang, tapi hatinya sangat mulia. Sangat mulia, baik. Orang baik. Apal, ini kan hafal Alfil katanya kan. Alfil. Apal gak? Surat apa ya? Alfil, surat gajah. Surat gajah ya? Iya. Ini gimana ngapain ini? Oke, dah. Oke. Wis, dah, oke. Anissa Anissa Aulia Marbun. Anissa Aulia Marbun. Atau dipanggil Abun. Abun. Apa panggilanmu? Panggilanku? Iya. Abun. Abun. Iya. Selain Abun. Kalau di rumah kan dipanggil apa? Saya. Apa nih? Kalau buat Kayak udah nikah ya? Kayak udah nikah. Joko, jangan kayak gitu Joko. Memang perempuan kamu kayak gak tau, Bun. Malu aja kau. Aneh kali, Bun. Emang gitu panggilnya, Bun? Iya, Bun. Bun, itu tapi gak tahu tuh, konten yang sering kau share itu kategorinya apa? Kategorinya sosial eksperimen kah? Atau prank? Atau... menurut nggak ada, enjoy aja masih duet aja sih sebenarnya. Ya demis mah. Tapi aku tahunya dia yang gandeng-gandeng. Iya. Gandeng-gandeng ya. Iya. Tapi abis ku gandeng kok kasih duit. Asik. Iya. Ku belanjain lagi. Kan mau dibelanjain. Kau mampu kan? Yang ku tarik-tarik itu yang di mall-mall itu orang yang nggak mampu hanya foto-foto doang. Nggak, dia minta iya. Kasihan, size-mu nggak ada masalah di mall. Oh, dia tapi gini minta libas tuh, ngetes ya mbak. Ngetes ya mbak. Aduh, apa ya, harimau ya? Harimau atau apa ya? Kalian nggak boleh gitu loh, ini tuyul dan bakyul. Ulang ngoco itu. Ulang ngoco. Ngoco gula. Iya. Buat teh manis ya. Tisunya langsung disimpan karena hitam ya. Kayak lagi gitu deh. Lagi gitu. Bun, Abun stay Medan, Jakarta atau kerjaan gerak gitu. Ya kalau stay-nya di Medan, tapi aku kalau misalnya jalan-jalan tuh kayak ke Thailand, ke Malaysia, ke Jakarta kalau belanja kan. Kalau belanja. Iya, karena kalau di Medan-Medan aku enggak biasa belanja di Medan. Asik. Hidup cuma sekali. Tapi selama disombongan itu fakta ya? Iya lah, sombong aja, nggak bayar kan? Emang biasanya belanja di mana? Belanja di mana? Itu di Bata. Di Batang? Di Bata. Matahari. Matahari. Oh. Oke lah, oke juga. Dari pada sehari pajak melati kan ya? Iya. Jaketnya itu pajak melati. Tapi pun aku melihat postingan-postinganmu beberapa kali di Jakarta. Iya, di Jakarta. Tapi murni cuma untuk jalan-jalan aja. Iya, jalan-jalan nggak mungkin jual diri gila kau. Wow. Mungkin aja. Enggak. Maksudnya apa ya? Gimana nyapunya ya? Orang-orang seperti itu gimana? Pas pemikiran kau buruk aja, influencer ke Jakarta berkedok gitu. Bukan. Kalau kerjaannya kan nggak selalu hanya itu. Aku ngelihatnya kan di Jakarta terus, berarti ada kerjaan. Ada dong. Kerjaan, iya konten. Kamu salah satu kreator juga. Oke. Okay. Iya. Kapan terakhir balik ke Jakarta lagi? Lebaran ketiga aku langsung ke Jakarta, ke Bali jalan-jalan. Wih. Mau ikut nggak? Boleh lah, boleh. Ngangkatin koper su. Angkat kan deh. Angkat kopernya, angkat orangnya. tapi Bang Teguh ke kritik. Ilham cemburu ya? Bu,
buat teman-teman yang nonton live sekarang, tungguin aja. Ntar kayaknya kan bakal ciuman ini. Tunggu aja ada adegan itu tuh. Ciao bro. Ciao. Puasa nggak? Puasa. Puasa. Geser aja. Geser baik. Mau aja ya. Enggak lah. Bro, tapi seru ya orangnya ya. Aku seru. Aku nengok dia di konten-konten. Ku tengok ya semalam kan. Ku tengokin. Apa ngoco ya? Enggak. Wajah gula. Makanya nggak punya-punya ya. Untuk penontonnya nggak banyak nih. Kalau so, gila-gila ngaco, kamu rindu ya aku sepco. Iya. Yeah, yeah. Ini live lagi ya. Teman-teman ini live ya teman-teman ya. Sepong snack itu loh, sepong. Sepong nih. Yeah. 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 Negatif yeah. Aja yeah. Lagi bulan Ramadan tuh negatif yeah. Aja. Sesuai yeah. Kamu Pak Kole. Iya. Yeah. Yeah. Ini Rano Karno gimana ya Rano Karno? Ini beroncong. Bu, tadi aku ngeliat postingan-postinganmu kok tuh orangnya barbar juga ya? Barbar, iya di konten aja. Tapi aku asli lembut kok. Asli lembut? Tapi Ilham juga keringetan loh. Iya. Kayaknya mbaknya tuh yang terlalu ini kan? Terlalu liar kan? Mbaknya yang terlalu liar kayaknya. Semua disikat. Oke teman-teman nggak terasa udah mau buka aja ya. Buru-buru. Bang, abang nggak nyangka nggak ternyata Abun tuh aslinya kayak gini gitu. Sebelum abang ketemu Abun, apa yang abang pikirkan? Takut. Nah, semua orang seperti itu. Karena barbar, paksa ini segala macam. Hmm. Kayaknya, takut kayak attitude-nya nggak ada. Bukan masalah itu, tapi lebih takut kayak ini orangnya barbar nih. Ngeri nih gitu. Tapi pernah ada yang marah gak sih? Pernah ada yang tersinggung ngomel? Ada, uwa-uwa. Dia tuh udah mau mati pun dia. Jadi prank. Umur kan gak ada yang tahu kan? Dengan apa mau mati. Wah, udah kayak di TV ya. Bilang aja kalau rindu. Masa bro, tapi kita tahan dulu. Bun, karena kita bakal dihibur sama stand up comedian dari Pakan. Yang pastinya dia bakal membawa persona tentang kemiskinan asli yang sangat dekat dengan kita semua kayaknya ya. Apa? Semua komik sekarang bahas kemiskinan ya. Memang miskin. Memang kejadiannya memang murni ya, fakta ya. Langsung aja tepuk tangannya Marianto Malika. cik oke okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin nama aku Malika, aku mantan pegawai ANTB. Namanya siapa? Malika. 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 Oh, kopi biji hitam. Nah, aku sempat kerja sama orang Bang Ilham gitu. Sumpah hal pertama yang kurasakan ketika kerja sama Bang Ilham, aku pertama kali ngerasakan punya bapak. Karena Bang Ilham itu ketika aku sakit dia yang panik gitu. Aku sakit dicarikan obat, walaupun kita tahu perawakan Bang Ilham itu kasar. Selama aku kerja sama dia, ya kasar, cuman baiklah. Dan untungnya aku kerja sama dia, aku udah pernah ngerasain AC. Tidur di AC gitu, makanya aku sakit gitu. Jujur Bang, aku tuh orang miskin. Aku tinggal di rumah yang tiap tahun tuh pindah-pindah, aku ngontrak. 6 bulan sekali pindah-pindah. 6 bulan sekali gitu. Makanya keluarga kami enggak mengenal peribahasa rumahku istanaku. Yang kami tahu rumahku, rumah orang. Enggak tahu kami peribahasa itu, dan sekarang rumahku itu tempatnya di mana stigma orang buruk. Apa-apa dianggap di daerah kami tempatnya narkoba. Karena enggak, padahal setelah aku tinggal di situ beberapa bulan, enggak semua pemakai narkoba. Ada anak muda yang rajin kerja, jual sate, walaupun di bawahnya sabu. Dia jual sate, sabu dijualnya gitu. Dua tusuk balik sabu gitu. Dan jujur rumahku itu kenapa dibilang orang tempatnya narkoba gitu? Karena sifat orang di daerah itu buruk. Buruk. Sifatnya buruk. Apa-apa yang kita tinggal di luar, kita letak masuk, hilang. Kayak kemarin mamaku itu jemur tilam.
Belum kering tilam tadi, ditinggal mamaku masuk, hilang. Besoknya dijemur rengginang. Belum jadi rengginang, ditinggal masuk, hilang. Tadi pagi, mamaku jemur padi. Mamaku yang hilang. Padi siapa? Rumah ngontrak, gak punya sawah, punya padi dia. Bodoh, bodoh, gol, ketangkap. Memang aneh waktu itu. Dan temanya ini bukber, kawan-kawan. Jujur, kalau ngomongin bukber sama orang miskin kayak kami nih, Bang, aku tiap puasa bukber selalu. Dan sekarang itu udah hari ke-20. Dan aku gak pernah buka, gak bukber. Karena orang-orang kayak aku, satu keluarga kami nyari buka di masjid, Bang. Aku, mamaku, adekku ke masjid cuma untuk buka. Dengan alasan kalau kami buka di rumah, kami cuma punya teh manis. Tapi kalau dibuka di masjid, kami punya kue lapis, gorengan, nasi padang, gitu. Ya walaupun kadang kalau buka di masjid, kita itu cuma kita-kita aja. Ya orang-orangnya aku-aku lagi, gitu. Nah kenapa aku sering buka di masjid? Ya senang aja gitu kawan-kawan. Ketimbang kalian buka di kafe gitu. Rame-rame. Kami juga di masjid juga rame. Sisanya ya anak-anak yatim gitu. Dan sumpah puasa kali ini yang ngebuat aku senang gitu. Ramadan tahun ini Ramadan yang paling senang bagiku. Karena wishlist ya. Wishlist orang miskin bodoh. Wishlistku itu tercapai gitu. Aku tuh untuk Ramadan kali ini aku pertama punya kereta kawan-kawan dari hasil kerja kerasku. Ya. Nyolong uang Bang Ilham memang. Baru enggak kerja-kerja lagi. Dan jujur Ramadan aku punya kereta untuk pertama dan aku beli kontan. Aku beli kereta yang besar, cepek lempul. Sumpah cepek lempul. Masalahnya Bang, rumahku itu kalau mau masuk kita mesti turun. Jadi ada tangga mau naik ke jalannya. Bang, keretaku gak masuk Bang. Sumpah keretaku gak masuk, ku masukin. 2 hari sekarang keretaku di luar terus Bang. Di luar terus. Karena memang gak betul gak masuk, rumahku jelek kali Bang. Rumahku itu lantainya tanah. Asbesnya bocor-bocor, dindingnya enggak ada. Memang lahan kosong yang kami sewa. Lahan kosong, lapangan bola memang. Ya, karena betul Ramadan kali ini betul-betul banyak tercapai banyak Bang. Tapi entah kenapa, aku tuh kepengen gitu Ramadan kali ini. Aku lihat yang bintang tamunya gitu, Kak Abun, dia bagi-bagi di Millennium. Aku kepengen aku yang dapat loh. Sumpah, kenapa? Kak Abun ini motivasiku pas puasa. Cuman dia yang bisa buat aku nguji nafsuku, sumpahku. Puasaku grogi nengok dia aja. Grogi nengok dia. Kalau tahan lapar, tahan kali orang miskin. Nafsu yang gak kuat. Orang miskin ini nafsu kuat. Dan kepengen kali aku kayak ketemu Kak Abun dikasih gitu. Kemarin dia ngasih tas di kontennya. Aku berharap kali dikasih baju kawan-kawan. Sumpah aku kesel ketika kawan-kawanku udah bilang, baju pasangku 9 pasang loh. Wih, banyak ya. Aku baju hari-harian Bang, 5 pasang. Kurang 2 untuk 7 hari loh aku. Kok banyak? Maksudku, kok sebanyak itu ya rayanya? Semeriah itu ya? Padahal ini ku kasih tahu kawan-kawan, aku punya adik yang kerja di Jepang. Adikku kerja di Jepang, jadi Hokage. Sekian nama aku balik, terima kasih. Yatim ya. Malika yatim. Iya, karena dia yatim palgo. Ah. Jadi namanya gitu Bun, namanya ada yatimnya gitu. Memang yatim. Tapi dia cerita-cerita miskin, tapi beli kereta yang ini 150cc. 150cc. Kalau bodong ya sama juga lah. Iya ya. Murah aja lah dia pasti. Ini ada Saweria 500.000 dari Asen Kibo. Jarang-jarang ya.
Darajar tertawa di atas penderitaan kita. Kalau yang ini derita kau, Jok. Wis. Oke, ada Sawiri juga 100.000 dari Sony. Semoga tetap konsisten dan solid buat tim ANTB. Terima kasih. Terima kasih. Hasan Cibo adalah sultan kita, kawan-kawan ya. Dari kemarin dia sudah memberikan Saweria sampai sekarang tidak putus-putus. Itulah kalau uang itu haram ya, kalau. Ini memberi ya. Iya, ngeluarinnya enggak ini dia enggak mikir-mikir dia. Ya. Tapi terima kasih, sehat terus Hasan Cibo. Murah rezeki, bercanda. Hasan Cibo ini kawan, Bun, kawan. Dia orang utama. Sekarang di mana di Peruji? Kamboja. Kamboja ya. Kamboja. Vamos Kamboja. Kamboja, gila kali. Ah, ini sudah ada Joko sudah tersedia di meja sawer ya. Bangga RWP di Bangga. Aduh. Yang ini sudah Aseng mau bakal kasih apa untuk menghibur Aseng yang jauh di sana. Ah, ini di sini ada minyak gembok, Bang. MG. Iya, minyak gemuk, betul. Mary Jane, Mary Jane. Mary Jane. Minyak gemuk. Ini akan ku taburkan ke muka sama rambutku. Minyak gemuk mau dikurusinnya. Program diet. Ini mau ku colet ke muka sama rambut aku, Bang. Full. Iya. Iya. Totali di Bang. Iya. Coba liat, iya. Asli ya? Asli, Bang. Asli. Nggak tipu-tipu. Asli, Bang Rinci. Makan, Jok? Iya. Kemarin dia lebih gemuk daripada ini. Ini belum dimakan. Kasih makan, Jok? Iya, Bang. Dua minggu, Bang. Hari ini katanya jadwal makannya. Jadwalnya. Mingguan makan, Bang. Dua minggu sekali. Dua minggu sekali. Satu. Apa makannya, Bang? Ular. Ular. Ular makan ular? Ayam, ayam, Bang. Ayam. Ayam hidup. Ayam hidup. Ayam hidup. Ayam. Oh, ayam. Jogs, katanya jogs. Oh, makannya ayam? Makannya ayam. Gila, Kak. Makannya ikan asin. Diam aja, Bang. Menjawab aja, menjawab aja. Penting, Kak. Bilang-bilang, Jog. Oke, Bang. What you do, what you do? Totality, Pak. Totality. Lemar, Bu. Komet. Komet, komet. Enggak, minyak gemuk aman ya. Aman ya. Coba kalau apa, antiko ada antiko. sama apa namanya? Tai, tai. Masih tai, tai. Oke, Pak. Belum, lah. Dua lebih Amerika, dia. Green Day. Vokalis Green Day. Nah, ini lah, pang karena pang. Pang, pang. Gila, ya. Pang not dead, pang not dead. Pohon pinang kalau 17-an, pohon pinang 17-an. Kasih punya gemuk. Kalau ini apa namanya? Maxinoda. Linkin Park ya. Siapa itu? Maxinoda. Talisnya, Pak. Oh iya. Rapper-rappernya. Apa? Hah? Cek. Mi hidup. Di YouTube. Oke ya. Hari ini saya umumkan. Panas rupanya, Bang. Panas, Bang. Panas. Panas. Panas, Bang. Betul, sumpah aku. Panas. Gua tau, ini kayak film-film komedi luar negeri yang keluar dari rahim tuh, yang keluar dari rahim mamanya. Pencuri amelon. Pencuri amelon. Oke, bilang apa sama Hasan Cibo, Jok? Buat Hasan Cibo, terima kasih, Bang. Semoga kau terhibur dengan aku yang kayak gini. Oke, sering-sering, Bang. Kalau bisa, Jumat lagi. Jumat depan. Dua lebih makan, Ediyat. Ku simpan rindu di hati. Ajak, thank you Ajak. Udah panas gatal ya. Udah panas gatal ya. Tapi Abun kalau lihat dari jauh nengok kau kayak gini, Bun, inilah salah satu contoh suami yang harus idaman istri. Bekerja keras, iya. Royal dan juga bodoh.
harus punya suami yang gitu ya, royal, bekerja keras dan juga bodoh ya. Nah oke Joko, terima kasih Joko, tepuk tangan buat Joko teman-teman. Apa tuh? Ada Saweria 100 ribu dari Shoni. Semoga tetap konsisten dan solid buat tim ANT Boki Jok. Oke Jok, ini persembahan apa yang bakal gue kulak? Push up. Push up tapi yang satu gini kan, kayak ninja-ninja itu. Nah, dia bukan Jet Li dia ya, bukan Jet Li dia ya. Ayo silakan di take out dulu apanya. Meja-mejanya, wis gokil ya. Ular ini tolonglah ya. Dia apalah, di sum-sum lah ular ini ya, biar besok enggak kita dalam juga ongkos becaknya. Iya. Ongkos becaknya pulang balik limpul dalam juga, mending udah selesai kan. Suruh pulang sendiri aja. Lepanmu udah ada, udah ada suara. Oke. Kita lihat dan saksikan juga Joko nih. Silakan Jok, lakukan push up Jok. Kalau enggak sanggup 10, Abang bayarin gua masuk polisi. Masuk kantornya maksudnya. Masuk kantornya kasih 20 masuk kantornya. Buat laporan. Oke. Pang, anak pang di push up. Ya. Licin tangannya. Licin tangannya, licin. Iya. Licin. 1 2 3 Anak pang diserap satu PP. 4 Anak pang diserap satu PP. Berkeliaran terus kau di Juanda ya. Kurang ajar kau ya. Kau kira enggak apa medan ini kena marah gua sama Pak Wali ya gara-gara kau. Wih, udah jangan lupa tepuk tangan sekali lagi buat Joko. Masker bengkoa, masker bengkoa. Asli bang, asli. Percis kayak orang gila kayak gini ya. Gila, kayak gini gak cari duit bang. Tapi mirip Johnny Napal deh ya. Johnny Napal kok. Gitar hero. Johnny Napal. Oke, ada lagi? Khusus hari ini 12 juta Joko potong kuping kawan-kawan ya. Sikit aja dah, saran aja. Oke. Okay. Ya, terima kasih Joko, tepuk tangan sekali lagi buat Joko Putrawan kawan-kawan. Udah, man, mic-nya masih dicek. Oke, okay, silakan duduk lagi. Bun, gimana Bun? Seru enggak Bun di sini? Seru banget. Asli. Asli. Tapi yang tadi Malika tadi mana? Malika, mana lo? Sini lo. Sini, dipanggil Abun lo. Wah, ekspektasinya tinggi nih nengok Abun nih. Ekspektasinya tinggi nih, apa ya? Tadi apa? Tadi ngomong apa di situ? Pengen dapat apa? Pengen dapat baju? Mau baju apa? Lebaran. Hah? Baju lebaran. Lebaran. Mau baju apa? Baju Ranger katanya. Apa aja kak? Terserah, mau iya. Apa? Ya udah ngomong. Baju apa? Cemilan, baju apa? Intar. Mau baju apa? Krokodil boleh kan? Baju last day mau baju last day? Krokodil. Krokodil lah saya baju. Oh mau lapos. Baju last day, ini baju last day. Jangan! Krokodil, tadi diminta krokodil, bukan yang itu. Yaudah aku kasih baju nanti ya, tapi disini ya. Buka jaketmu. Kusut baju gue bang. Ya, yaudah. Kayaknya aku butuh sempak daripada baju ya. Bilang apa? Bilang apa Malika? Makasih kak. Yes. Bukan berarti dia ngasih kau baju. Kau menjilat sih sebenarnya tadi. Eh Malika, bukan berarti dia ngasih baju dia suka sama kau ya Malika ya? Jangan kira. Ditembak orang. Tapi nih aku mau ngobrol deh. Kok nanti kita ngobrol-ngobrol aja kita berdua nanti gampang lah. Pun. Apa yang gak enak kalau ketika kita ngonten-ngonten di luar itu? Karena aku ribet kan rasaku ya. Apa? Kalau ngonten-ngonten di mall, di luar itu. Enggak lah, enggak ribet lah. Kalau abang pakai skrip ya? Pakai skrip. Kalau aku di luar kepala, malah aku pakai skrip enggak pandai. Oh iya. Ya, jadi aku tuh orangnya random. Jadi aku tuh kayak benar-benar cegil. Cegil. Iya, kalau misalnya cewek gili manuk ya. Enggak, bukan cewek. Kalau misalnya ngelihat ada orang yang mukanya kayak ada bodoh-bodohnya, ada tolol. Langsung serang ya. Kayak anak sekolah, itu aku suka main-main kangnya Tapi selama buat konten itu ada yang udah pernah enggak ini kakak ini nih yang sering selalu ada itu kemarin selalu. Itu aku nonton videonya udah bisa itu selalu Pak ini Kak Abun kan ya udah iya gitu. Kalau ada yang minta foto sama aku itu langsung aku traktirin. Oh. Makanya aku takut sekarang ke mall. Kenapa? Setiap ada yang manggil aku yang takut sekarang. Aku yang dikejar, mana yang dikejar? Harus traktir ya kalau. Iya, makanya aku pakai topi sering. Makanya kan kawan kalau lihat dia panggil-panggilin aja. Betul.
kalau asal ke mall coba-coba aja kabun bunyi-bunyi gitu aja, siapa tahu ada dia kan. Tapi kalau ada yang bilang, "Kak Abun kerjanya apa sih? Gila-gila ngabisin duit." Cuman aku selalu yakin setiap aku ngeluarin duit tuh dapat duit lagi. Memang di agama Islam juga diajarkan seperti itu. Itulah manfaatnya sedekah ya. Benar. Sedekah itu enggak harus kayak infak, okay, itu kewajiban. Sedekah sama orang miskin pun juga boleh, sedekah sama dia pun juga boleh. Sama orang miskin bukan sama beruang miskin. Dia bukan beruang, Bro. Jadi? Udah beruang manusia dia. Tapi by the way, makasih udah ngundang aku di sini. Kami yang makasih kali, Bun. Karena jujur aja ya, kami kehabisan bintang tamu. Oh. Asli. Terus maksud kau apa? Biar gue jelasin, kami kehabisan bintang tamu, banyak kali nolak. Kenapa? Gak tahu, kayak merasa sibuk atau gitulah. Kan merasa sibuk sih, sok ngartis lebih tepatnya. Bisa jadi nol. Terakhir Anissa Aulia Marbun lah yang menerima. Ini cerita terakhir nih, besok udah gak ada lagi kan? Oh iya, besok. Gak tahu lagi mau undang siapa. Sebenarnya Bang ada dua, bukan mereka sombong atau sibuk. Apa? Ada orang yang gak pede Bang, nervous. Itu yang membuat kayak dia takut di sini ngomongnya salah. Caranya biar pede, tips dari Anissa Marbun gimana? Iya, karena bentar, aku disclaimer dulu. Iya. Dia orangnya pedenya luar biasa. Iya. Karena di mall, aku... Over confidence ya? Betul, belum tentu banyak orang yang... pede ngonten. Ya kan? Karena tiba-tiba narik-narik orang gitu. Apa tuh tipsnya biar lahirnya prematur? Lahirnya prematur. Luar biasa ya berarti orang-orang lahir prematur. Iya. Orang kamu di kandungan berapa bulan? Di kandungan 7 bulan. Oh iya, prematur sih ya. 7 bulan ya. Normal. 2 hari. Enggak, itu enggak normal itu. Prematur kayaknya enggak normal. Oh, tapi lahir prematur emang bikin pede ya? Iya, buktinya pede. Saking pedenya ya di luar kapasitas kan. Kalau dia di kandungan 4 tahun, sempat busu. Sempat busu baru keluar. 4 tahun cuy, keluarnya susah kali itu ya kan? Susah kali keluarnya. Keluar gue udah bisa jalan sama megang-megang mobilan gini. Nah, Abun juga kalau lihat di bio Instagramnya banyak kali jadi brand ambassador. Itu memang banyak kali sih yang ngomong. Asik. Gimana? Supaya disayang sama brand. Yang pertama, itulah Bang, kita harus pede. Betul. Yang kedua, supaya bisa disayang sama owner-owner. Betul. Kita harus pandai menjilat sayang. Ya? Karena kalau kita menjilat, kita disayang. Yang penting antara dia dan aku tuh saling menguntungkan. Itu aja sih poinnya. Kenapa banyak orang dan yang nge-BL aku tuh enggak pernah kayak sebulan aja, dua bulan. Bertahun-tahun. Panjang. Iya, panjang. Karena ada satu brand yang udah hampir jalan 3 tahun itu tetap berjalan. Dan itu enggak barter ya, tetap dibayar. Keren. Itu berarti kuncinya ngejilat ya, tapi emang enak ngejilat, sih ngejilat. Enak. Tapi ngejilatnya positif, bukan ngejilat yang aku jilatin kamu itu loh. Kapan itu Bang? Ada. Dua tahun yang lalu, sama sambung aja. Bertiga. Buat ilfil aja kau. Aneh lah, orang lagi bertiga, nanti pun kita habis maghrib kita cerita lagi bertiga aja. Bertiga aja ya. Tapi ini kita bakal dihibur sama komika kedua. Ini komika yang berkekurangan juga Bun, tapi kekurangannya dijadikan kelebihan ketika dia berstand up. Ini kok yang miskin semua sih yang diundang. Emang kayak gini. Bingung sedekahnya. Ini kan disponsori sama Talikasi juga ya. Iya. Dan juga ini komika anggota dari Stand Up Indo Medan. Tahu gak kekurangannya apa? Apa? Coba dilihat dari looks-nya. Iya, udah aku lihat sih matanya. Sorry, Mas. Betul. Tidak konsisten ya. Gak akur matanya ya, beda pandangan politik. Matanya beda pandangan politik ya. Jahat. 101 satu lagi golput gitu. Jadi agak merah. Oke. Langsung aja ini komika Stand Up Indo Medan. Tepuk tangan yang meriah untuk Ardo. Tadi pagi aku beli pokat kocok kawan-kawan. Pokatnya aku buang, abangnya aku kocok. Kenalin kawan-kawan, nama aku Ardo Maling, mata juling. Dalam dunia kesehatan nama penyakitku strabismus. Manusia bermata dajal. Enggak ya, manusia bermata najwa kawan-kawan. Jujur aku iri nengok Malika dapat baju. Kak Abun sumpah aku belum ada sepatu Kak Abun. Bismillah sepatu yuk, bisa yuk. Jujur kawan-kawan aku senang kali diundang di Lab ANTB ini. Tepuk tangan untuk ANTB.
Karena Lab ANTB ini lab yang paling keren kawan-kawan. Ada hostnya, ada bintang tamu dua cantik, dan ada hantu kawan-kawan. Sumpah, labnya prepare kali bagi aku. Tapi penghasilannya enggak setimpal. 5 hari orang ini nge-lab 800 ribu hasilnya. Ini kan sama-sama kayak gaji kuli kawan-kawan. Maksud aku kalau cuma 800 ribu, Joko besok ke Podomoro cari kerja. Bang Ilham ngaco semen, Joko ngangkat batu bata dari lantai 1 ke lantai 7. Aduh, just for information kawan-kawan. Aku juga pemain sosial media, aku juga TikTokers. 70 ribu followers kawan-kawan, sumpah. Aku cari duitnya lewat lab juga. Lab jalan-jalan kanan mawar kiri kopi. Dulunya aku diremehkan sama Bang Ilham. Setiap jumpa Bang Ilham selalu bilang sama aku, Ardo masih sering ngemis di TikTok katanya. Tapi sekarang kalian lihat kawan-kawan siapa yang ngemis. Ngemisnya terang-terangan. Cuman dia yang ngemis pakai harga. Ada diskonnya weh. Ini yang aku takutkan kalau aku jumpa Bang Ilham di luar. Bang Ilham masih sering ngemis di YouTube. Tapi itu gak mungkin kulakukan kawan-kawan. Karena Bang Ilham senior stand upku kan. Gak mungkin kulakukan itu, bisa dikeluarkan aku dari komunitas. Kalau jumpa Bang Ilham paling ku bilang gini, Bang Ilham, kayak mana rasanya ngejilat ludah sendiri? Aduh. Tapi teman-teman, Bang Ilham ini bukan pengemis ya. Dia lebih ke agen. Yang ngemis Joko. Tololnya Joko, Joko yang ngemis, hasilnya bagi rata. Itulah pentingnya pendidikan, teman-teman. Dan jujur kawan-kawan, dari TikTok, semalam aku baru dapat 1 juta disuruh cukur kumis dan cukur jenggot. Itu di TikTok. Joko dapat 1 juta dililit sama ular. Di sini membuktikan kalau Joko followersnya tinggi, harga dirinya rendah. Udah ya, jangan bahas-bahas ANTB kali, takutnya dikeluarin dari komunitas. Kita bahas bukber aja weh. Sumpah, gak tahu kenapa di setiap bukber pasti ada aja satu orang yang ikut bukber tapi gak puasa. Sumpah aku. Karena kenapa? Karena aku pernah bukber sama kawanku. Kami 7 orang bukber, 7-7-nya gak puasa. Yang bodohnya kami makannya pas nunggu azan maghrib, tolol. Maksud aku sama-sama gak puasa, ngapain nunjakan? Bah! Bodoh sumpah. Dan di bulan suci Ramadan ini banyak kali yang ngechat aku ngajak bukber. Kemarin komunitas stand up ngajak bukber, yuk bukber bareng Bang Oki. Komunitas beat ngajak bukber, yuk bukber. Bahkan komunitas mata juling juga ngajak bukber, tolol. Gak percaya kalian ada komunitas mata juling? Ada. Ada komunitasnya bang. Komunitas mata juling. 1000 orang di dalamnya. Gak kalian bayangi kalau kami 1000 orang ngumpul di satu kafe. Waitersnya bingung. Lihat mana nih? Anjir, lihat mana nih juling semua. MC-nya ngomong, yo yang julingnya sebelah kanan duduknya sebelah kiri. Yang julingnya sebelah kiri duduknya sebelah kanan. Ayo tatap-tatapan, renungi nasib. Sekian aku Ardo Juleng, terima kasih. Aduh, cik. Cik. Ardo. Halo bang. Tepuk tangan sekali lagi buat Ardo, kawan-kawan. Ya, luar biasa sekali stand up-nya ya. Tersinggung juga aku tadi ya, loncat lah. Masih aman di komunitas kan bang? Apa? Masih aman di komunitas kan bang? Aman, yang penting kok bukan Ramos ya. Aman dong, aman-aman. Yang penting kalau nanti kami ada butuh baju-baju bola, kok langsung siap gitu loh. Kalau enggak bahaya. Bahaya dong. Setidaknya respon aja lah ya bang. Betul, respon aja. Do, seneng do hari ini do, bisa stand up do di sini do. Seneng bang, puas sekali main di ANTB ini bang, karena channel YouTube paling keren bang. Asli do. Asli. Kita bakal head to head bentar lagi dengan Ari Muhammad do ya. Ihi, amin ya Allah. Ari Muhammad ada kawan gue SD, dia apa dia? Ada orang di Jerman. Orang Jerman. Orang Jerman.
gue lari Muhammad yang lain-lain ya, Dok. Dok, sehat, Dok? Alhamdulillah sehat, Bang. Tadi materinya main berapa menit tadi? 5, kurang lebih, Bang. 5 menit. Bener. Masih ada bakal main lagi? Ada, Bang. Minggu depan? Minggu depan. Oke. Keren, 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 keren. Ada project ke depan terdekat, Dok, selain ngemis di TikTok? Ya, paling ngemis di YouTube sama kayak Abang. Lebih bagus TikTok lah, Do, soalnya dia agak sepi, Do, ya. Iya. Agak sepi, kalau TikTok lumayan topi-topi, lumayan topi. Oke, okay, sukses terus. Ardo, tepuk tangan sekali lagi buat Ardo. Siap, makasih, Bang. Ya. Bun, tadi, Bun. Tipsnya, Bun, belum dapat, udah dijawab belum tadi ya? Tips apa? Oh, udah tadi ngejilat. Prematur. Gimana caranya bisa bertahan dengan brand? Sebenarnya nggak prematur loh, itu bercanda. Oh, iya. Sebenarnya, Bang, kalau jadi PD itu sebenarnya ya udah PD aja gitu. Emang dari kecil tuh aku anaknya pemberani gitu loh. Dan dari dulu tuh emang aku tuh kalau dari kecil tuh bukannya sama cowok, sama cewek. Jadi ngerasa kayak laki. Gitu. Tapi jadi selama konten, sorry, selama konten ada nggak yang marah-marah? Nggak ada, namanya dikasih duit semua. Kok tau orang Indonesia dikasih duit senang? Oh iya, dikasih duit dulu ya, jadi bisa berubah seketika ya. Asli. Kalau berkonten, udah berapa lama berkonten kayak gitu? Jalan 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya. Cuman fokusnya. Cepat juga ya. Cepat, Bang, makanya menjilat biar cepat naiknya. Nanti betul, dikira orang nanti betul. Abun juga pernah mendapatkan keistimewaan hadir di Miss Mega Bintang 2023. Nah, itu salah satunya. Asik. Makanya kita harus humble, kita harus baik, rendah hati, lucu, dan jangan sok kaya. Jadi kita tuh bisa dipakai sama kawan-kawan yang beneran orang kaya gitu loh. Miss Mega Bintang tuh event apa sebenarnya? Kemarin acara Kak Ivan Gunawan. Jadi kan Mbak Ariska tuh kan pemenang Miss Grand. Ariska Putri Pertiwi. Iya, jadi sama Mbak Ariska aku tuh temen deket banget gitu. Jadi udah aku diajakin, itu salah satu rezeki kan? Iya, rezeki dong. Punya temen yang berwibawa kan salah satu rezeki juga kan? Betul, rezeki betul. Kan gak semuanya tentang uang. Betul, keluarga sehat, kita sehat, iya kan? Itu sudah menjadi rezeki buat kita. Tapi banyak, setelah itu banyak juga konten-konten seperti itu. Maksudnya kayak wannabe lah, nyontoh-nyontohin. Iya, gimana? Sebenarnya gak apa-apa. Gak apa-apa? Gak apa-apa sih. Tapi? Nggak ada tapinya, Bang. Karena menurut aku punya karakter aku sendiri yang nggak bisa dipakai sama orang. Oh, iya. Mau dia buat-buat seperti lucu kayak aku, dia nggak nampak lucu, udah itu aja intinya. Mungkin emang secara looks sama, tapi personalnya kan beda. Iya, benar. Aku nggak pernah iri kalau misalnya orang sukses. Iya. Karena Bang, uang kan nggak dibawa mati. Yang dibawa mati apa? Yang dibawa mati apa? Kain kafan. Kain kafan. Terus? Ibadah kau di dunia seperti apa? Betul. Bersedekah kau seperti apa? Oh, ya betul. Kan? Sama yang terakhir, charger Pepsi. Itu benar. Itu penting tuh. Kenapa? Di mana-mana penting nggak? Di mana-mana ada kan? Yeah. Di mana-mana ada. Charger Pepsi soalnya. Setiap awak duduk di mana ada charger Pepsi, semua nanyain. Langsung sampai dibawa ke kuburan juga dibawa. Charger Pepsi itu. Gitu ya. Ini ngeristek dulu lah nih. Apa? Komika baru terus bermunculan. Dan lucu-lucu. Ya. Gimana mensiasatinya? Apa pengaruh konten di sosmed dengan karir sebagai komik? Sebenarnya kalau aku ya sebagai stand up comedian, kalau keluar komika-komika baru mah sebenarnya harusnya seneng ya. Ya. Karena apa ya? Industrinya bertumbuh, semakin Betul. Banyak pelakunya, semakin banyak penikmatnya, jadi kita pun pokoknya industrinya bertumbuh aja. Kita kan butuh selain ini ya, stand up comedian biar rame, selain butuh penontonnya juga butuh penampilnya. Asli. Simbiosis lah. Simbiosis mutual. Kalau junior-juniornya juga bagus, bisa kita ajak kolab, bisa membantu mendongkrak kita juga. Berarti enggak masalah lah ya. Enggak masalah. Malah justru bagus ya. Cuman sekarang emang trennya enggak tahu ya, kayaknya hampir di seluruh Indonesia komik-komik baru nih rata-rata ngomong-ngomongnya miskin. Kuli gitu. Hal-hal yang betul-betul tragedi ya. Iya, semua dimulai dari ekonomi kelas bawah gitu. Jadi mungkin kalau mau jadi komika yang baru eksklusif, coba cari inilah opsi brandingan lain gitu. Karena too much kayaknya. Iya. Si selling sadness. Menyedihkan seperti gitu ya. Selling sadness ini gitu. Bun, ada kepikiran enggak, Bun? Nyoba stand up, tapi kan orangnya percaya diri. Iya, iya. Dan perempuan komika itu jarang kali ya? Jarang. Gak bisa. Dan nah, potensial up-nya itu
Gak bisa. Kenapa? Aku gak bisa di tempat orang ramai, aku nervous, tremor. Di mall kok tadi nunggus kan lu. Enggak bang, kalau di mall itu kita gak ditontonin. Tapi kalau kayak gini kan ditontonin, aku gak bisa kayak gini. Kalau di mall kan orang lewat, ya udah lewat aja gitu. Tapi karena belum coba kali, coba. Gak bisa bang. Coba sekali aja, open mic. Nyobain kamu lagi boleh gak? Hei. Nah ini nih, sempit celana nih, sempit. Listek, lagi ada project apa yang mau digarap? Terdekat, soon as possible. Project sih nggak ada, cuman buat teman-teman ANTB ANTB lovers, ANTB apa namanya? Apa? Sobat burung. Sobur. Sobat burung. Pada gitu itu aja sih. Aku ada podcast di Spotify. Tauko podcast itu lucu kali teman-teman. Aku tiap malam dengerin dia. Anjir. Bohong. Apa? Penipu. Udah pasti enggak kan berbohong. Story lah. Aku nengok story-storynya. Story-storynya nengok gue. Ya. Semenit-menit ada lah. Lucu lah. Harus lah ditonton ya. Ya itu dengerin itu aja terus. Ya support terus lah talent-talent lokal kita. Ya. Ini kayaknya pertanyaannya nggak untuk Ristek ya, untuk Abun aja nih ya. Untuk Abun nih, menurut kalian, menurut Abun enak nggak jadi orang terkenal? Enak. Enaknya apa? Privilege kah? Misalnya kalau jumpa orang lebih dimudahkan. Sebenarnya ada enaknya nggak enaknya. Kalau lagi bad mood, terus orang bilang, kabun itu bener-bener kayak iya duh. Kalau aku marah nanti dia bisa ngantol aku gitu kan. Jadi kita tuh harus bener-bener kayak profesional. Mau kalau lagi bad mood mau nggak, kok tetap kalau ada yang bilang kabun, kok harus tetap senyum gitu. Betul. Karena beberapa juga ada juga influencer yang lagi bad mood nunjukin ya. Bahwasannya dirinya bad mood. Gitu. Ternyata nggak boleh. Dan yang negur jadi ih sombong kali lupanya aslinya. Padahal nggak kayak gitu Maimunah. Apalagi kalau dalam keadaan kayak misalnya lagi apa ya? Ya biasa lah, lagi bad mood. Tapi enaknya, kalau enaknya fame itu apa? Enaknya ya kalau kok kenapa-kenapa cepet yang tahu. Contoh punya pacar. Asik. Ku kasih tau nih pacarku nih, kak ini cowok aku semalam sama ini. Dah langsung ketahuan kan tukang selingkuh, udah jelek selingkuh lagi nih. Coba garuk lagi coba. Itu fungsinya bun, ada ya bajunya gitu, baju yang berduri-duri gitu. Untuk orang buntung harus itu ya, yang nggak bisa gitu. Dipaksa kali. Tapi ini nggak abdul rasanya kalau di bulan puasa ini kita tidak mendengarkan nasihat dari orang-orang senior, orang-orang yang dituakan. Ini ada narasi yaitu nasihat Ramadan singkat dari Yudi Brong. Langsung saja mungkin untuk membersihkan waktu. Tepuk tangan meriah untuk narasi Yudi Brong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang maghrib, sobat-sobat burung. Tema pada malam hari ini adalah bukber, buka bersama. Apa itu? Buka bersama itu adalah buka bersama-sama. Ada namanya bunri, buka sendiri. Dan kita kalau berbuka harus dengan yang manis. ANTB sekarang ini berbuka dengan yang manis. Ada Aulia Marbun. Si Malika dapat baju ya kan, Ardo dapat sepatu. Aku dapat apa bun? Dapat cinta kamu. Gawat. Dan ternyata buka puasa bersama ini sebenarnya gak ada faedah sebenarnya. Cuman ajang silaturahmi, reunian kayak ibu-ibu itu di depan. Karena gak ada gunanya buka bersama ajang pamer. Betul, itu reuni ajang pamer loh. Emasnya dipakai banyak-banyak. Naik mobil. Yang kasihan naik becak.
sama ular. Itu sangat bahaya sekali kawan-kawan. Dan yang kedua itu adalah kalau kita buka bersama, sulit untuk mencocokkan jadwal. Karena ibu-ibu itu mereka dari sebelum Ramadan sudah janji duluan untuk mengatur jadwalnya. Karena payah untuk mengatur jadwal mama-mama. Ini karena THR-an yang maka datang ke sini orang itu. Dan yang ketiga, lebih banyak menghabiskan waktu untuk foto sama selfie. Yakinlah mama-mama itu nanti siap buka foto di situ di depan itu dah. Iya. Dan itulah yang dihabiskannya memang. Dan yang keempat, ini yang paling parah. Menghitung bil di kafe nanti. Tuduhan. Ada yang pura-pura ke kamar mandi. Ada yang nyetop becak duluan, ya kan? Yang tinggal si Baim. Dia sendiri di situ nanti tinggallah. Dan yang kelima, inilah makna dari buka bersama adalah untuk saling memukau. Biasanya buka puasa bersama itu silaturahmi yang lama renggang bisa dipereratkan kembali. Yang lama putus bisa disambung kembali. Yang lama selek bisa langsung selek lagi. Ya, karena masih ada dendam. Mungkin begitu aja narasi singkat dari saya. Saya Yudi Brong, ayahnya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ya, tiap hari di framing terus. Tapi kayaknya dia nyaman sih jadi bapakmu. Aku gak nyaman. Aku gak nyaman. Gak nyaman ya punya bapak Fan City ya. Bayangin lah umur setua itu ngefans sama Manchester City. Ya. Oke teman-teman, udah jam berapa nih? 18.28. Sudah waktunya buka untuk wilayah Riau. Riau udah buka. Riau udah buka. Riau. Riau udah buka. Orang Papua udah terawih nih. Udah. Orang Papua udah terawih. Loncet jauh kali beda ya. Iya. 2 jam lebih ya. 2 jam lebih. Oke, teman-teman. Dan sebentar lagi kita akan berbuka untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Di Aceh masih enggak berkurit ya di Aceh. Ya. Di Aceh. Di Aceh masih nyari-nyari tajil keliling-keliling Lok Semawi. Oke. Dan sebentar lagi kita akan break, teman-teman. Buat kalian jangan kemana-mana, tetap di Live ANTB pastinya di Bukber. Buka bersama menceritakan Ramadan. Masih ada lagi? Apa? Kita adalah kota nomor 3 terbesar di Indonesia, teman-teman. Tapi dibanding kota besar lainnya, kita tuh kurang menarik. Kota kita tuh tertinggal. Untuk segi pariwisatanya aja, orang jarang datang ke Medan untuk liburan. Iya kan? Orang datang ke Medan, kalau nggak buat kerja, kuliah, sama saudaranya meninggal. Tuh, datang ke Medan dia tuh. Ten-ten-ten-ten-ten-ten. Tapi selalu ada mulut terdengar kita suara, nggak tahu kita sumber dari mana. Sabar kok, bujang. Siapa nih yang bilang itu? Yang bilang pun belum main HP tuh. Gak mungkin ku iyakan kan? Bang Pirja. Diam-diam aja. Akulah yang tetap. Belum manggung disuruh cepat. Iya kan? Udah pangkas terus kawan-kawan debita saya bilang, aneh kali rambut kau. Uakku juga orang Medan. Oh iya bang, di mana bang? Sibolga. Kita adalah kota nomor 3 terbesar di Indonesia, teman-teman. Tapi dibanding kota besar lainnya, kita tuh kurang menarik. Kota kita tuh tertinggal.
untuk segi pariwisatanya aja, orang jarang datang ke Medan untuk liburan. Iya kan? Orang datang ke Medan, kalau nggak buat kerja, kuliah, sama saudaranya meninggal. Tuh, datang ke Medan dia tuh. Ten-ten-ten-ten-ten. Tapi selalu ada mulut terdengar kita suara, nggak tahu kita sumber dari mana. Sabar kau bujang. Siapa nih yang bilang itu? Yang bilang pun belum main HP tuh. Gak mungkin ku iakan kan? Eh Bang Pirja, diam-diam aja. Aku layang tetap. Belum manggung disuruh cepak. Iya kan? Udah pangkas terus kawan-kawan The Beatles saya bilang, ih aneh kali rambut kau. Uakku juga orang Medan. Oh iya Bang, di mana Bang? Sibolga. Kita adalah kota nomor 3 terbesar di Indonesia, teman-teman. Tapi dibanding kota besar lainnya, kita tuh kurang menarik. Kota kita tuh tertinggal. Untuk segi pariwisatanya aja, orang jarang datang ke Medan untuk liburan. Iya kan? Orang datang ke Medan, kalau nggak buat kerja, kuliah, sama saudaranya meninggal. Tuh, datang ke Medan dia tuh. Ten-ten-ten-ten-ten-ten. Tapi selalu ada mulut terdengar kita suara, nggak tahu kita sumber dari mana. Sabar kau bujang. Siapa nih yang bilang itu? Yang bilang pun belum main HP tuh. Nggak mungkin ku iakan kan? Eh Bang Pirja, diam-diam aja. Aku layang tetap. Belum manggung disuruh cepak. Iya kan? Udah pangkas terus kawan-kawan The Beatles saya bilang, ih aneh kali rambut kau. Uakku juga orang Medan. Oh iya Bang, di mana Bang? Sibolga. Kita adalah kota nomor 3 terbesar di Indonesia, teman-teman. Tapi dibanding kota besar lainnya, kita tuh kurang menarik. Kota kita tuh tertinggal. Untuk segi pariwisatanya aja, orang jarang datang ke Medan untuk liburan. Iya kan? Orang datang ke Medan, kalau nggak buat kerja, kuliah, sama saudaranya meninggal. Tuh, datang ke Medan dia tuh. Ten-ten-ten-ten-ten. Tapi selalu ada mulut terdengar kita suara, nggak tahu kita sumber dari mana. Sabar kau bujang. Siapa nih yang bilang itu? Yang bilang pun belum main HP tuh. Gak mungkin ku iakan kan? Eh Bang Pirja, diam-diam aja. Aku layang tetap. Belum manggung disuruh cepak. Iya kan? Udah pangkas terus kawan-kawan The Beatles saya bilang, ih aneh kali rambut kau. Uakku juga orang Medan. Oh iya Bang, di mana Bang? Sibolga. Kita adalah kota nomor 3 terbesar di Indonesia, teman-teman. Tapi dibanding kota besar lainnya, kita tuh kurang menarik. Kota kita tuh tertinggal. Untuk segi pariwisatanya aja, orang jarang datang ke Medan untuk liburan. Iya kan? Orang datang ke Medan, kalau nggak buat kerja, kuliah, sama saudaranya meninggal. Tuh, datang ke Medan dia tuh. Ten-ten-ten-ten-ten. Tapi selalu ada mulut terdengar kita suara, nggak tahu kita sumber dari mana. Sabar kau bujang. Siapa nih yang bilang itu? Yang bilang pun belum main HP tuh. Nggak mungkin ku iakan kan? Eh Bang Pirja, diam-diam aja. Aku layang tetap. Belum manggung disuruh cepak. Iya kan? Udah pangkas terus kawan-kawan The Beatles saya bilang, ih aneh kali rambut kau. Uakku juga orang Medan. Oh iya Bang, di mana Bang? Sibolga. Kita adalah kota nomor 3 terbesar di Indonesia, teman-teman. Tapi dibanding kota besar lainnya, kita tuh kurang menarik. Kota kita tuh tertinggal.
untuk segi pariwisatanya aja, orang jarang datang ke Medan untuk liburan. Iya kan? Orang datang ke Medan, kalau nggak buat kerja, kuliah, sama saudaranya meninggal. Tuh, datang ke Medan dia tuh. Ten-ten-ten-ten-ten. Tapi selalu ada mulut terdengar kita suara, nggak tahu kita sumber dari mana. Sabar kau bujang. Siapa nih yang bilang itu? Yang bilang pun belum main HP tuh. Gak mungkin ku iakan kan? Bang Pirja. Diam-diam aja. Aku layang tetap. Belum manggung disuruh cepak. Iya kan? Udah pangkas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala s-salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La jangan bergerak kau. Ampun. Ah, kau rupanya, Mri. Kau dicariin di sini kau rupanya. Narkoboy kau kan? Kau jangan asal nuduh, Mri. Mana ada? Itu buktinya. Udahlah, Jok. Kau tinggal aja yang haram-haram kayak gini. Kayak mana lagi, Mri? Gak bisa lepas aku. Gak kasihan kau sama mamamu. Semua barang-barang di rumahnya habis kau buat. Jadi kayak mana ini, Mri? Ada solusimu? Ada, Jok. Apa itu? Ada nih, Jok. Ini, Jok. Orang-orang yang direhab pun pakai ini juga buat nge-fly-nya. Ada lagi, Mri? Belum ketinggian aku. Rumput lah rumput. Cepat juga naiknya. Jangan dalam kali, berdarah nanti. Suntuk kali ya, Wi. Gini-gini aja.
kok kalau menurut kau Joko? Cemana lagi? Namanya orang puasa, napasnya bau-bau surga lah. Surga itu wangi, bukan bau. Betul. Tapi Mri, bukan cuma mulut yang bau, badannya pun bau kali. Kok nggak kalian bilang dari tadi? Tenang Jok, sekarang udah ada IM Parfum. Wanginya bisa tahan seharian. Enak kali weh, bagilah aku satu. Mana kok Jok? Mau jumpain Tan bentar. Ya weh. Kayaknya aku ada yang lupa, Man. Tapi apa ya? Aman Lamri, selama dia PD. Hei Intan. Ya, ada apa ya Bang Joko? Nanti malam keluar yuk. Bukain mulut kau, cabut kau. Pologa.